Anak buah saya, sudah habis waktu hibernasi kita. Semuanya bangkitlah. Mati semua harta kekayaan yang ada di kuburan saya ini. Jadi anak-anak, piramid ini adalah kuburannya Kaisar Tatung Kadrun anak-anak. Wah, Tatung Kadrun? Apa itu? Iya, kok makanan di sini kadrun semua ya? Sate kadrun, kadrun tumis, kadrun panggang. Iya, karena kadrun itu berasal dari kata kadal gurun. Dan di dalam sana terdapat banyak sekali harta karun loh. Wah, kenapa kita gak masuk ke dalam? Iya, masuk ke dalam aja. Oh, tidak bisa, kita tidak bisa masuk. Karena di dalam sana pasti banyak sekali perangkap dan penjahat-penjahat yang tidak kita ketahui. Ada mumi-mumi juga loh. Oh, membosankan sekali dengar bu guru ini. Kita dijaga di depan belakang juga ya. Wah, ajak si Mio lah. Mio, Mio, Mio. Kita mau kabur gak Mio? Kita coba masuk ke dalam yuk. Masuk ke dalam? Iya, iya. Tapi gimana caranya? Kita dijaga di depan belakang loh. Kita gali ke bawah pasir aja gimana? Hah? Kita gali ke dalam pasir ini? Iya, iya. Kita coba lihat-lihat, mana tahu kita bisa dapatkan harta karunnya si Kaisar Tatung Kadrun. Iya, iya. Nah, sekarang kita udah di bawah pasir nih. Ayo, ayo kita coba kabur yuk. Mumpung mereka gak bisa lihat kita. Iya, iya, iya. Gua ngikutin dari belakang kita. Wah, di sini apa ini ya? Mereka kira mereka naik unta kali. Iya, padahal mereka cuma naik bebek ya. Senang banget mereka naik bebek. Baduy makan sini. Semua kadrun semua nih Mio. Mau makan apa Mio? Makan kadrun panggang yuk. Oke oke oke. Kadrun panggang. Ya, yummy yummy yummy. Beli lagi lah. Beli banyak-banyak. Nah, gua udah selesai beli kadrun panggang nih Mio. Mau gak makan kadrun panggang Mio? Nanti aja, pas lapar Yuta. Oke oke oke. Beli apa lagi ya? Wah, ada air jam-jam. Kita beli air jam-jam lagi juga, ayo Mio. Mahal banget air jam-jamnya, Mio. Oke, ayo Mio. Kita mulai menyelinap dari belakang polisi ini, yuk. Iya, iya. Gua mengikuti kamu dari belakang, Yuta. Gak ada yang lihat kan, ya? Oh, gak ada yang ngeliatin nih. Semua pada sibuk belanja, ayo Mio, Mio. Diam-diam aja ya, Mio. Mereka gak tahu, Mio. Ayo, Mio. Lompat, Mio. Lompat. Masuk ke dalam sini, Mio. Hah, saya nyangkut, Yuta. Ini nih, gua bantuin nih. Yuk kita kabur Mio, kabur. Jangan lalangin gua dong. Nah, kita udah masuk ke dalam nih. Mana perangkapnya? Hati-hati ya Mio. Kita gak tahu ada perangkap di mana nih. Wah, ini tempat apa ini Mio? Wah, ini sepertinya tempat si Kaisar mandi ini Mio. Wah, air jam-jam semua ini Mio. Segar Mio, segar. Wah, enak banget kan? Gua nyangkut kita. Ah, panjat sendiri. Waduh. Kok dinding ini bisa terbuka, Mio? Hah? Kok bisa terbuka ya? Ayo kita coba masuk yuk. Iya. Gak usah dibilangin, gua juga bakalan masuk, Mio. Tenang aja. Asik ini, kita berpetualangan di tempat yang tidak diketahui ini. Tempatnya jauh banget lagi ya. Buntu, Mio. Hah? Kok bisa buntu? Waduh, ternyata dinding ini bisa terbuka, Mio. Wah, asik banget nih. Ayo kita panjat tangga ini yuk. Ayo Mio, sini Mio, gua bantuin Mio. Biar kamu gak jatuh. Oke Yuta, terima kasih Yuta. Ini peti apaan ya Mio? Kok petinya terbuka Mio? Ini kayaknya peti mumi kali Yuta. Kan di sini isinya mumi semua. Ya juga ya, petinya terbuka. Tapi muminya gak ada Mio. Iya, waduh, muminya kosong Yuta. Kawan ini Mio, apa jangan-jangan ada mumi yang berhasil kabur ya? Tahu ini. Sana itu juga, ayo kita kesini dulu yuk. Tempat ini, susah banget jalan kayak gini. Ayo. Di sini ada apa lagi ya? Wah, ada tangga lagi Mio. Kita coba panjat tangga ini yuk. Iya. Kita coba bertualangan di tempat ini nih. Kesabaran lihat harta karunnya di sini. Pulang-pulang kita bisa kaya raya loh. Iya, kita bisa jadi. Apa itu Mio? Kok mumi-muminya bergetaran ya kita? Hanya itu, mumi-muminya bergetaran dengan sangat ceria, Mio. Kenapa mereka bergetar terus, Mio? Mengerikan sekali, Mio.
Ya Yuta, ayolah Yuta, kita turun aja sebelum mumi-muminya melihat kita Yuta. Iya, ayolah kita kabur yuk. Aduh, serem. Kenapa mumi-muminya bangkit ya? Takut gua, udah ribuan tahun masih bisa bangkit ya. Gak tahu ini, apa jangan-jangan mereka ada sihir ya? Udah aman lah, ayolah kita kabur aja dari sini. Hah, di sini ada apa? Apa itu Mio? Mereka berdua mensujuti makhluk itu. Dan dia menggunakan kain emas Mio. Iya Yuta, jangan-jangan itu Kaisar Tatung Kadrun ya? Bisa jadi Mio. Siapa yang berani mengganggu waktu bersantai gua di sini? Waduh, kok ada dua bocah yang bisa nyelinap masuk ke sini ya? Anak buah saya, segera bawa mereka ke sini. Mereka sudah mengetahui rahasia tempat kita ini. Jangan sampai mereka kabur, nanti mereka bisa menemukan harta Tatung Kadrun yang saya simpan selama ini. Aduh, Mio, mereka mau mengejar kita, Mio. Kabur, Mio. Ayo, kita kabur secepat mungkin, Mio. Sekencang mungkin. Kabur dari sini, Mio. Waduh, kita sampai di mana ini, Mio? Ini seperti labirin ya. Banyak sekali pintu-pintunya, Yuta. Waduh, yaudahlah. Udah aman, Mio. Pilih pintu. Pintu yang benar. Gak ada teka-teki yang benar nih, Mio. Ayo, Mio. Langsung saja kita pilih pintunya, Mio. Gak usah basa-basi lagi, Mio. Waduh, apa itu? Jalurnya bisa menembakkan sesuatu, Mio. Di sini jalan buntu. Ayo, kita kabur aja dari sini. Di sini apa ini? Di sini gak ada jamur, Mio. Sepertinya ini jalan yang benar kali ya, Mio. Sejadi, Yuta. Waduh, Mio. Kamu bisa tembus dinding, Mio. Jangan tembus dinding kayak gitu dong, Mio. Gua kira kamu mumi nanti. Ayo, kita gas terus. Sampai kita ketemu harta karun dia. Harta karun si Kaisar Kadrun itu, Mio. Iya. Tapi lebih baik cari jalan keluar gak sih, Yuta? Kalau kayak gini sih, udah gak bisa cari jalan keluar, Mio. Hahaha, akhirnya ketemu. Sini kamu anak kecil, Kaisar Kadrun sudah memanggil kamu. Tidak, saya tidak mau dipanggil oleh Kaisar Kadrun. Ayo Mio, bantu saya Mio. Mio, ayo, ini cuma satu mumi aja Mio. Kita gebukin dia. Kita gebukin dia berdua, pasti kita bisa menang Mio. Iya. Berani sekali kamu menggebukin saya, anak kecil. Aduh Mio, jangan pukulin gua Mio. Ayo Mio. Gua tunjukin patah dia dari belakang Mio. Tunjukin terus Mio, tunjukin. Pu, pa. Aduh, kuat sekali mumi ini. Pu, pa. Ayo Mio, sedikit lagi Mio, sedikit lagi. Aduh, kita baru lawan satu mumi aja. Udah babak belur kita Mio. Aduh, kuat sekali Mio, ayo Mio. Tunjukin dia terus Mio. Gua kabur duluan lah Mio. Wah, kabur. Wah, muminya gak kejar gua ternyata. Untung aja. Mio, gua pukul. Aduh, sorry Mio. Ketonjok Mio. Sorry. Gua gak bermaksud Mio. Sumpah gua gak bermaksud Mio. Gua kabur duluan lah Mio. Waduh, muminya ngejar gua lagi. Woi, jangan ngejar gua dong. Soalnya gua cuma mau nyari harta doang nih. Woi, gua mau nyari harta, nyari nafkah buat keluarga. Jangan ngejar gua. Aduh, muminya banyak sekali lagi. Waduh, tolong. Mumi tadi banyak banget ya. Ini baru satu mumi aja. Udah kewalahan sekali lawan dia. Di bawah sana masih ada mumi nih. Mio sepertinya melawan mumi yang lain. Ayo Mio. Bantu saya terus Mio. Aduh, mumi ini kok gak nyerah-nyerah ya. Akhirnya. Mio, lu masih sadar kan Mio? Ayo Mio, ikutin gua Mio. Aduh, lawan satu mumi aja. Udah babak belur kan kita ya. Ayo, kita cari harta karunnya sampai dapat Mio. Sebelum kita pergi dari sini. Wah, ada lagi sini Mio. Waduh. Aduh, ayo Mio. Tonjokin mereka Mio. Tonjok pantatnya Mio. Waduh, dia bisa tembus dinding tuh. Curang banget. Ayo Mio, tangani mereka berdua ya Mio. Iya, biar saya tangani aja Yuta. Oke, terima kasih banyak Mio. Wah, lari terus sajalah. Lari terus. Mana dia harta karunnya ya? Harta karun si Kadrun itu. Wah, harus mencari harta karun si Kadrun itu sampai dapat. Bagus sekali. Mereka semua lagi sibuk berantem ini. Wah, apa ini? Kok ada uang yang keluar ya? Wah. Woi, dinding ini bisa ditembus ternyata Mio. Wah, gua berhasil memasuki harta karun si Kadrun itu. Wah, asik sekali ini Mio. Wah, gua bisa mandi emas juga Mio. Oh my god.
Oh my god. Waduh, banyak sekali uang-uang di sini. Emas-emas, semua harta karun kadrun itu semua terkumpul di sini, Mio. Mio, kamu di mana, Mio? Mio, gua butuh bantuan untuk angkat harta karun ini keluar, Mio. Bebet, jalur keluar kemana ya? Gua udah lupa sama jalur keluar ini. Mio, kamu di mana, Mio? Ini ada mumi yang tersembunyi di sini, Mio. Mio, kok kamu ninggalin mumi di sini, Mio? Nanti mumi ini bisa menghalangi kita untuk mengambil harta karun, Mio. Ayo, Mio, kabur terus, Mio. Mio, ini muminya kok gak bener ya? Ketemulah kalian berdua. Wah, kau lompat dari sini aja. Kabur, kabur, kabur. Mio, kamu di mana, Mio? Tolongin gua, Mio. Mio, tolongin gua, Mio. Mio, wow, waduh, ini dia si Kaisar Kadrun. Makan dulu, nyam. Rasakan ini, keluar. Rasakan ini ketapel saya. Aduh, sakit juga ya. Gua juga ikutan kena ya. Oke ya guys, terima kasih sudah menonton Roksikidia teman-teman. Akhirnya si Yuta terperangkap di kuburan Tatung Kadrun selamanya teman-teman, gara-gara keserakahan dia guys. Tonton terus video terbaru selanjutnya ya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video saya. See you next time and bye-bye. Kalian berdua main aja sana. Makan dulu, makan. Nyom. Wah, lapar nih. Jangan kirap.